Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini saya akan berbagi tutorial di mana banyak dari teman-teman itu bertanya, apakah kalau kita nonton YouTube dari Facebook itu langsung bisa kita subscribe, nggak harus lewat email? Karena kebiasaan ketika kita nonton YouTube lewat Facebook, kemudian kita mau subscribe, kita itu diarahkan ke login supaya menuju ke email. Nah, seperti itu. Di video ini akan saya jawab, bisa apa tidak kita subscribe video dari Facebook itu tanpa menggunakan email. Teman-teman, begini ya caranya kalau kita mau mensubscribe video yang kita tonton dari Facebook itu. Yang pertama yaitu kita login atau kita cari menu Facebook ya. Nah, ini kita buka menu Facebook. Nah, ini pas kebetulan ini Facebook saya ya. Tuh, baru kita cari video YouTube-nya ya. Kita scroll video YouTube-nya. Cari YouTube. Nah, ini kita ambil ya. Ini ada YouTube jembatan penghubung desa pinggiran. Kita buka ya. Kita klik. Nah, ini. Nah, ini muncul seperti ini sudah YouTube-nya ini. Nah, ini bisa langsung kita putar begini, ini bisa, tetapi kita tidak bisa mensubscribe, like atau komen. Nah, coba ya, kita coba subscribe. Nah, pasti jawabannya seperti ini, ingin subscribe ke channel ini, login untuk subscribe ke channel ini. Nah, jadi kita itu diarahkan login ke email. Nah, ini yang kadang-kadang membuat malas teman-teman mau mensubscribe YouTube-nya teman-teman kita yang berada di Facebook itu. Nah, di sini supaya kita bisa dengan mudah mensubscribe, jadi caranya begini. Nah, ini di sini ada titik tiga ya, di atas ini titik tiga, kita klik aja ini, klik. Nah, setelah klik di sini muncul, ini muncul seperti ini, baru kita pilih tulisan ini, buka di browser ya, buka di browser, kita klik. Oke, nah ini muncul nih. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung like, mensubscribe dan memberikan komentar. Kita coba ya. Nah, ini belum di like ya. Nah, ini kita like sekarang. Nah, bisa kan? Kemudian kita coba subscribe. Kita tekan. Ini subscribe, nanti kalau sudah di subscribe, itu tulisannya di subscribe seperti itu. Nah, ini bisa kan? Nah, artinya kalau kita mau men subscribe video YouTube yang kita buka lewat Facebook itu seperti ini caranya. Jadi tanpa harus kita login ke email. Nah, jadi langsung aja kayak tadi itu dibuka yang tanda titik tiga di atas itu, baru kita klik, maka akan muncul tulisan, baru kita pilih apa tadi itu ya, browser gitu loh, nggak salah ya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan video ini dan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman.